السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بسم الله وشكر الله على نعمة الله والصلاة والسلام علي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama alhamdulillahi alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama ya rabbi sholli ala muhammad ya rabbi sholli ala Muhammad Ya Rabbi Sali ala Muhammad Ya Rabbi Sali alaihi wasallim Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang memiliki syafaatul udhmah, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah pada kesempatan yang indah ini, kami ingin mengajak kepada semua sahabat Taman Surga untuk sempatkan dulu baca doa ini habis asar. Tiga kali atau satu kali boleh, syukur bisa ditambah. Insya Allah, doa ini bisa menjadi wasilah doa agar bebas dari kesempitan rizki, terbebas dari masalah yang besar. Dan senantiasa mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, sahabat yang dimuliakan Allah yang sedang mengharapkan pertolongan Allah, jangan lupa di antara mengamalkan doa dan zikir yang lainnya. Tambahlah dengan setiap pagi dan setiap petang hari atau sore membaca zikir ini. Bacaan zikirnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu saya berada pada waktu sore. Denganmu saya hidup dan mati serta hanya kepadamu, tempat kami kembali. Diriwayatkan di dalam hadis oleh Abu Dawud dan juga Tirmidhi: "Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan takut, jangan sedih ketika hari ini rezeki kita sulit, ketika saat ini kita menghadapi masalah yang besar, karena sesungguhnya tempat kita memohon adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja Mahadiraja. Zat yang maha kuasa atas segalanya. Oleh karena itu, mintalah kepadanya dengan wasilah senantiasa berdoa, berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa sahabat, ada seribu lebih video lainnya yang telah kami upload di channel Youtube Taman Surga ini. Silahkan Anda lihat dan Anda pilih dan dengarkan video-video yang Anda anggap menarik dan Anda butuhkan. Semoga Allah subhanahu Wa ta'ala meridhoinya dan senantiasa memberikan keberkahan pada hidup anda saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirobbila alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh